Pernahkah kamu menangis, sedih, karena beban hidup yang begitu berat? Pernahkah kamu menangis, berlinang air mata, karena merasa tidak berdaya? Pernahkah kamu menangis, putus asa, dan hampir menyerah? Saya pun pernah mengalami saat-saat itu. Dan di saat saya menangis, di saat saya merasa tidak berdaya, saya selalu ingat sebuah cerita. Pada suatu hari, seekor anak kerang di dasar laut mengadu dan mengeluh pada ibunya. Karena sebutir pasir tajam masuk tubuh kerang tersebut. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata. "Ibu tahu, pasti kamu kesakitan. Ibu tahu, rasanya pasti gak nyaman. Tapi Tuhan tidak memberikan kita tangan. Sehingga walaupun ibu ingin, tapi ibu pun tidak bisa menolongmu. Tapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kamu boleh menangis, tapi bagaimanapun, kamu harus tetap kuat ya. Kuatkan hatimu, kerahkan semangatmu untuk bisa melawan rasa sakit itu. Balutlah pasir itu dengan air mata dan kesungguhanmu. Hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibunya dengan sendu dan lembut. Akhirnya, anak kerang itu pun melakukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia bertahan bertahun-tahun lamanya. Dan tanpa disadari, ternyata air mata yang membalut pasir itu perlahan-lahan mengeras dan mengubah pasir tersebut menjadi sebuah mutiara yang indah dan begitu berharga. Semakin besar pasirnya, semakin besar rasa sakitnya. Tapi semakin besar juga mutiara indah yang akan dihasilkan. Saya selalu ingat masa-masa ketika saya menangis. Ketika saya harus pisah dari orang tua, bertahan hidup sendiri di negeri orang dengan uang pas-pasan. Saya masih ingat ketika saya menangis, menghabiskan masa muda saya bekerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu, di bawah terik matahari, ditolak, ditertawakan, diremehkan. Saya masih ingat saat-saat saya menangis, ketika saya gagal berkali-kali dan jatuh terinjak-injak. Tapi semua itu tidak membuat saya pasrah. Semua itu tidak membuat saya putus asa dan menyerah. Semua itu bisa saya lalui bukan hanya dengan air mata, tapi juga dengan doa dan usaha. Air mata yang sekarang berubah menjadi mutiara yang indah. Pengalaman hidup yang akan selalu mengingatkan saya untuk terus kuat dan tangguh. Pengalaman hidup yang juga bisa menguatkan kamu. Jadi, tetap semangat ya. Saya yakin air matamu yang sekarang membasahi pipimu akan berubah menjadi mutiara indah yang akan membuatmu tersenyum bahagia.